Fahri, kita juga ada punya satu narasumber. Saya sapa sebentar, Bu Fahri Bahmit. Beliau adalah Pak Hasan Slamet, Ketua Ombudsman Provinsi Maluku. Saya sapa sebentar dulu. Pak Hasan Slamet, apa bisa mendengar suara saya? Selamat siang, Pak Acang. Pak Hasan Slamet, apa bisa dengar suara saya? Ya, sambil menunggu kita tersambung dengan Pak Acang di... Beliau sekarang sementara ada di Namrole, Bapak-Ibu sekalian. Jadi sambil menunggu kita tersambung dengan beliau, saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di link Zoom yang kami bagikan. Bapak-Ibu bisa lihat di running text yang ada di layar, supaya kita bisa bersama-sama berbicara langsung dengan Bung Fahri. Saya panggil Bung Fahri saja ya. Ya, dengan Bung Fahri Bahmit hari ini. Pemicu. Nah, iya, ya. Untuk memperbaiki bahwa hukum itu senantiasa diikhtiarkan untuk selalu diperbaiki. Iya. Dari zaman Plato, dari zaman Yunani kuno, dari zaman apa namanya filsuf-filsuf besar dulu ya, itu sudah memang sudah memikirkan tentang hukum itu senantiasa tidak adil. Iya. Nah, persoalan adil dan tidak adilnya itu adalah sebuah hal yang memang harus terus senantiasa diperjuangkan secara terus-menerus. Iya. Hukum tidak bisa statis atau keadilan itu tidak bisa statis. Keadilan itu butuh diperjuangkan. Iya. Keadilan itu cuma sebuah jargon yang ada dalam teks hukum, dalam teks book gitu. Iya. Dan itu tidak bisa secara otomatis itu dia lompat dari alam buku ke alam nyata. Tetapi butuh diperjuangkan secara terus-menerus. Iya. Butuh diikhtiarkan secara terus-menerus. Iya. Itu tantangan kita. Beta jadi ingat itu ada keluarga ya, masih orang tua beta juga, sampai bilang begini, kalau bisa hindari pekerjaan yang berkaitan dengan polisi, hakim, jaksa, karena alasannya begini, nanti kamu orang sih bisa adil katanya. Betul. Tapi nyatanya Bung Fahri bisa sampai sekarang ini bisa eksis, iya. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan kasus besar yang beta juga ikuti Bung Fahri tangani dan iya, alhamdulillah. Iya, baik ya. Mungkin kita sapa Pak Acang dulu ya di Namrole. Pak Acang, bisa dengar suara saya Pak Acang? Sekali lagi Pak Acang bisa dengar suara saya? Oh, belum tersambung. Baik, Bung Fahri, kita sambung lagi. Jadi kira-kira kalau tadi yang Pak Bung Fahri sampaikan itu, apa yang sebetulnya kita harus perbaiki dulu? Yang paling penting, yang paling pokok yang harus kita perhatikan, kita perbaiki apa dulu? Apakah moral para penegak hukum itu sendiri? Ataukah harus ada memang, katakanlah misalnya, kurikulum hukum yang kemudian mengajarkan tentang moralitas pribadi seorang itu supaya lebih baik lagi, sehingga pada saat dia berkecimpung di ranah hukum, dia kemudian bisa menempatkan hal yang adil jujur itu di atas segalanya. Kira-kira bagaimana? Iya, hukum ini kalau kita meminjam apa namanya para ahli filsuf ya, tentang hukum itu ada tiga hal yang biasanya dipotret dalam setiap perkembangan atau dinamika hukum di tengah masyarakat. Iya. Dari zaman sebelum kita merdeka sampai dengan saat ini, itu senantiasa menjadi sebuah diskursus yang senantiasa dipakai atau diukur oleh kalangan ilmuwan untuk menilai kadar dan tingkatan berhukum kita itu sudah sejauh mana. Itu pertama, legal culture. Legal culture ini berkaitan dengan budaya hukum kita. Budaya hukum, ya. Yang kedua adalah legal structure. Struktur hukum itu mulai dari jaksa, polisi, hakim, pengacara, dan seterusnya. Mulai dari yang tingkat teratas sampai yang tingkat yang terbawah. Yang ketiga adalah legal substansi. Itu substansi hukum berkaitan dengan materi muatan daripada sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita di Indonesia ini sebenarnya tiga-tiganya itu masuk dalam kategori yang sangat riskan untuk harus kita pikirkan dan kita renungkan secara dalam-dalam. Itu yang pertama berkaitan dengan legal culture. Kultur berhukum kita itu memang masih berada pada titik nadir. Masih berada pada sesuatu batasan yang sangat riskan sebenarnya. Bahwa kultur berhukum kita itu masih sangat rendah. Saya kasih contoh misalkan. Pertanyaannya gini, kalau masyarakat atau satu orang dia melintas di tengah jalan, kebetulan dia mendapati atau ada lampu merah gitu. Iya. Apakah pertanyaan kita dia singgah atau berhenti di depan lampu merah itu karena takut polisi, ataukah berangkat dari sebuah kesadaran bahwa kalau menerabas lampu merah itu berakibat atau berisiko kepada persoalan keselamatan, baik keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain. Nah, itu soal-soal seperti itu yang terkadang bagi kita itu ada di tengah, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Misalkan dia itu takut karena ada polisi gitu. Makanya di Indonesia perbandingannya dengan Jepang, di Jepang itu nggak ada polisi yang nongol di pinggir jalan.
kalau di Indonesia ini kan masih ada pos polisi, masih ada di sana, masih mengatur lalu lintas segala macam untuk kelancaran, ketertiban, keamanan dan seterusnya. Iya. Kalau di luar negeri itu nggak ada polisi karena semua diatur dengan digital. Lampu digital dan segala macam. Iya. Karena tingkat kesadaran berhukumnya orang itu sudah tinggi. Hmm. Jadi legal apa namanya legal culture-nya itu sudah semakin tinggi karena kenapa? Bagi dia menaati hukum adalah keselamatannya, menaati hukum adalah ketertiban, menaati hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan maslahat. Yeah. Tetapi kalau tidak menaati hukum, orang di sana itu pandangannya kayak gitu, sesuatu yang sangat mafsadat, sesuatu yang sangat mudaratnya lebih besar kalau tidak menaati hukum. Yeah. Contoh misalkan kalau mengendarai kendaraan di apa namanya jalan raya berlalu lintas, kalau dia ugal-ugalan, dia tidak taat rambu-rambu lalu lintas, maka bukan saja kecelakaan bagi dirinya, tapi bagi orang lain. Iya. Nah, ini soal-soal yang berkaitan dengan alam kesadaran kita, ya. Cara menyadari kita, cara sadar hukum kita seperti itu. Jadi memahami hukum, menaati hukum itu bukan untuk kepentingan pemerintah, bukan juga untuk kepentingan-kepentingan kepolisian, tapi kepentingan kita semua. Iya. Nah, itu soal-soal yang kadang-kadang masih sangat sulit untuk diterapkan. Kira-kira menurut Bung, apakah persoalan pendidikan agama juga penting untuk kemudian bisa menciptakan orang bisa menaati penting hukum itu sendiri, misalnya seperti yang sepele lampu merah kemudian ya semua agama pasti mengajarkan yang terbaik bahwa coba lampu merah berarti stop, kita berbuat yang terbaik ya, berarti stop dulu, nanti setelah lampu hijau baru jalan. Apakah dasar agama juga itu penting ya dalam penting untuk seorang orang hukum seperti Bung Fahri itu penting sekali itu pasti ya kan? Ya, ya, jadi filsafat agama itu menjadi guidance bagi apa namanya kita semua ya. Bahkan dalam konteks perumusan sebuah teks hukum pun itu agama menjadi spektrum dalam rangka untuk mengarahkan bagaimana agar spirit hukum yang kita bangun dalam sebuah kodifikasi tertentu dalam kodifikasi hukum itu betul-betul ada pancaran Tuhan gitu. Betul. Ya, salah satu ajaran yang barangkali hampir semua agama-agama samawi mungkin tunduk dan bersepakat dengan hal seperti itu adalah masalah keteraturan dan masalah hukum. Iya. Kalau bayangkan saja kalau kita itu tidak menjadikan hukum sebagai apa namanya sesuatu yang supreme dalam kehidupan kita ini, maka tentunya yang terjadi adalah disorder. Yang terjadi adalah ketidakteraturan, yang terjadi adalah apa namanya keserampangan dan soal-soal yang memang sangat tidak tertib. Itu salah satu soal. Jadi begitupun dengan hal-hal yang lain, bukan saja yang berkaitan dengan urusan yang kita ngomong itu baru satu urusan, yaitu masalah di berlalu lintas atau adab berlalu lintas di jalan raya atau kaidah kita bagaimana berkendara di tengah jalan raya tentunya. Yeah. Soal-soal yang lain pun demikian. Semua itu memang bertumpu kepada satu pengaturan yang memang harus ditaati bersama. Iya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa hukum diciptakan untuk dilanggar itu keliru. Hukum diciptakan untuk ditaati. Kan ada sebagian orang mungkin dengan satire ya. Satu satire yang dia kemukakan bahwa hukum diciptakan untuk dilanggar. Bukan. Hukum diciptakan untuk ditegakkan dan ditaati. Karena di dalam hukumnya itu ada state idea gitu ya. Ada sesuatu yang idealitas yang memang diatur dalam norma itu. Iya. Agar tidak terjadi benturan, tidak terjadi apa namanya hal-hal yang sifatnya egen rechten dan segala macam. Iya, baik. Itu. Iya. Oke, mungkin kita sudah tersambung dengan Pak Acang. Pak Hasan Slamet di Namrole. Pak Acang bisa dengar suara saya? Oke, belum ya. Baik, Bung Fahri. Sebelum kita lanjut, saya mau mengajak ke para pemirsa dulu. Baik Bapak Ibu para pemirsa di rumah yang ingin berpartisipasi di acara ini memberikan tanggapan ataupun pendapat ataupun juga pertanyaan kepada Bung Fahri, kami persilakan bisa dilihat di running text yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, link Zoom-nya. Kita lanjutkan sambil menunggu tersambung dengan Pak Hasan Slamet gitu. Bung Fahri, sepanjang pengalaman Bung Fahri kalau menangani kasus itu di Maluku dengan di Jakarta, ada kriteria atau apa namanya perbedaan-perbedaan tertentu tidak, misalnya katakanlah soal sarana prasarana dari lembaga peradilan ataupun juga ada hal lain yang bisa Pak Fahri sampaikan? Kita akan ikuti dulu ya commercial break ya, karena ada sedikit kendala audio. Hai bos saudara semua,
telah hadir di Kota Ambon Production House Profesional yang bergerak di bidang multimedia live streaming melalui channel YouTube, Facebook, dan Zoom. Bagi Anda yang membutuhkan tempat untuk menyampaikan perkenalan diri maupun sosialisasi perorangan, instansi pemerintah, partai politik, dan LSM, inilah tempatnya. Di tempat ini kami menyediakan jasa dialog interaktif melalui Zoom dan line telepon. Paket wisuda, pembuatan profil, wedding, tempat pertemuan yang terintegrasi, dan ada banyak lagi paket-paket live streaming sesuai kebutuhan Anda. Kami telah terbukti melaksanakan paket live streaming secara virtual, baik lokal maupun nasional, dengan tempat yang berbeda. Dan harganya pun terjangkau di kantong. Bagi Anda yang membutuhkan jasa studio live streaming yang terintegrasi, kunjungilah kantor kami yang berada di Jalan AM Sangaji, Kota Ambon, samping Masjid An-Nur, atau tepatnya di kantor pengacara Dr. Fahri Bahmid, SH/MH, di lantai 3. Untuk lebih jelas, hubungi kami di line telepon 0911 319130 atau nomor WA 0852 4339 4208. Kepuasan Anda merupakan pelayanan kami. Kami menunggu kehadiran Anda di tempat studio yang terintegrasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita, baca cerita hukum dengan pakar hukum kita ya, Bapak Fahri Bahmid ya. Saya sapa sebagai Bung, ini sebenarnya karena kebiasaan dengan Fahri Hamzah ini, saya panggil Bung Fahri Hamzah, jadi ini kita panggil Bung saja dengan Bung Fahri, Fahri Bahmid. Jadi mungkin beta ulangi tadi yang pertanyaan tadi, karena Bung ini kan menangani kasus di Maluku, kemudian di Jakarta, kira-kira ada perbedaan tidak soal misalnya katakanlah sarana-prasarana di kita punya lembaga peradilan ini, itu instansi peradilan ini yang kemudian memberatkan pekerjaan-pekerjaan Bung Fahri, mungkin seperti begitu. Seperti kemarin itu ada keluarga yang berurusan di salah satu instansi, itu mereka mengeluhkan soal karena ibu-ibu ini kemudian harus perlu menyusui, itu ruangan tempat untuk menyusui itu tidak ada, misalnya seperti sederhananya seperti begitu. Mungkin Bung Fahri bisa menyampaikan beberapa hal. Baik, ya terima kasih. Memang gini ya, antara perbedaan antara kita menangani perkara di Provinsi Maluku tentunya dengan di Jakarta. Ini lagi-lagi berkaitan dengan persoalan struktur hukum. Ya. Jadi struktur hukum itu berkaitan dengan infrastruktur penegakan hukum itu sendiri, mulai dari sistem peradilan kita, sistem pidana maupun yang lain-lain gitu ya. Berkaitan dengan fasilitas itu sebenarnya tunduk pada undang-undang tentang pelayanan publik gitu ya. Jadi contoh misalkan bahwa setiap sarana dan prasarana publik di tempat-tempat umum ya, baik pengadilan, bandara ya kan, kemudian di instansi-instansi pemerintah yang lain yang ada kaitannya dengan publik, itu memang standar pelayanan dan standar sarana dan prasarana pendukung itu harus ada, termasuk disabilitas gitu kan, bagi ibu-ibu yang menyusui dan segala macam itu harus ada sebenarnya. Itu tuntutan dan itu undang-undang memerintahkan itu tentang pelayanan publik gitu ya. Nah ini kalau yang kayak gini kan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman itu salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa sarana dan prasarana ataupun pelayanan publik, hak-hak publiknya itu bisa diperoleh oleh masyarakat, termasuk di, tidak terkecuali termasuk di pengadilan. Nah, jadi kalau berbicara tentang perbedaan, ya beda. Misalkan di Mahkamah Konstitusi, saya selalu menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah barometer sistem peradilan kita yang sangat modern. Modern itu bukan saja persoalan pelayanan hukum yang cepat, tetapi juga persoalan sarana dan prasarana pendukungnya itu memang sudah sangat
standar gitu ya, sudah sangat apa namanya go internasional gitu ya. Kalau di MK itu kita beracara putusan itu 5 menit sudah bisa kita dapatkan salinan putusan secara lengkap. Mau 300 halaman, mau 400 halaman, mau 200 halaman, itu 5 menit prosesnya itu sejak diputuskan bisa di depan persidangan yang terbuka untuk umum, itu para pihak dipersilakan untuk mengambil putusan melalui kepanitraan. Itu 5 menit setelah itu. Kalau di Ambon bagaimana? Kalau di pengadilan negeri biasa ya, di Mahkamah Agung dan seterusnya itu belum ada. Itu bisa berminggu-minggu gitu kan. Karena proses apa namanya minutasi dan segala macam itu butuh proses yang cukup panjang. Ini apa SDM atau apa atau sarana? kalau saya mungkin menyangkut dengan persoalan sarana dan prasarana ya. Jadi barangkali kalau MK itu mungkin cuma satu, kalau di Mahkamah Agung itu ratusan atau ribuan pengadilan barangkali ya, sehingga mungkin fasilitas yang seperti itu butuh biaya yang cukup tinggi. Tapi saya kira ini tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara untuk memenuhi itu, agar persoalan akses to justice itu betul-betul bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan oleh semua kalangan, termasuk misalkan akses untuk mendapatkan putusan, kecepatan untuk mendapatkan putusan antara pengadilan tata usaha apa pengadilan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan yang lain itu berbeda jomplang sekali. Iya, gitu. Di Mahkamah Konstitusi itu semua sistem persidangan kita itu terdukung dengan fasilitas dukungan IT yang memadai. Jadi kita berbicara bisa langsung ditransfer dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan seterusnya. Gitu. Risalah rapat juga, risalah pertemuan, risalah persidangan itu setelah kita bersidang itu 2 menit kita bisa dapat risalah sidang. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya mempermudah dan mendekatkan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Nah, ini yang barangkali mungkin agak berat, tetapi menurut saya tanggung jawab Mahkamah Agung secara berjenjang dari tingkat Mahkamah Agung sampai pada lembaga peradilan terendah sekalipun di tingkat pengadilan negeri pada level kabupaten dan kota sudah harus memiliki akses jaringan ataupun akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai seperti itu. Gitu. Jadi kecepatan untuk mendapatkan apa namanya informasi tentang keadilan itu di Mahkamah Konstitusi jauh lebih cepat. Jadi saya mungkin saya tidak berlebih-lebihan ya, barangkali karena mungkin juga setiap saat saya bersidang di Mahkamah Konstitusi baik dihadirkan sebagai kuasa hukum untuk membela kepentingan masyarakat maupun sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi, jadi saya rasakan benar ekosistem persidangan di MK itu jauh lebih modern, jauh lebih kondusif, kecepatan untuk mendapatkan informasi jauh lebih cepat, up to date, dan memang tidak ada hambatan untuk itu. Dan satu hal yang diingat bahwa kita beracara di MK itu nol rupiah gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang dipungut biaya apapun di Mahkamah Konstitusi. Jadi itulah enaknya ya. Jadi pencari keadilan itu sangat gampang untuk mendapatkan keadilan di sana. Bahkan satu orang warga negara Indonesia, satu orang warga negara bisa menggugat negara, bahkan bisa mengalahkan DPR, bisa mengalahkan presiden dengan menguji satu undang-undang. Itu luar biasanya. Jadi betul-betul di MK itu equal. Jadi antara warga negara dan negara itu diposisikan secara sederajat, secara seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semua sama diperlakukan. Konsekuensi putusan juga punya deteren efek yang luar biasa. Gitu. Apakah WBK dan WBBM itu hanya sekedar slogan untuk lembaga peradilan kita di Maluku? Jadi cuma di MK saja atau bagaimana nih? Kan WBK WBBM ini kan harusnya diterapkan betul-betul ini. Betul. Kalau saya mungkin masih pada tingkat yang lebih ekstrim, barangkali ini berkaitan dengan biaya, anggaran. Gitu. Jadi memang untuk menciptakan sebuah sistem peradilan modern itu memang juga tidak cuma slogan, tapi butuh political will pemerintah, butuh negara anggaran yang memadai untuk itu agar betul-betul apa namanya semua itu seluruh infrastruktur sesuai dengan standar internasional itu bisa betul-betul diwujudkan. Tapi paling tidak ada memang niat baik dari pemerintah untuk betul-betul. Setidak-tidaknya political will-nya gitu ya, bahwa memang kita mau merubah semua ini melalui sebuah sistem peradilan modern. Iya. Karena sistem peradilan modern itu salah satu hal yang bisa menjawab kegampangan kita dalam rangka untuk mencari keadilan. Iya, ini kan kaitannya dengan clean government ini juga ini kan kalau soal WBK. Clean government ya, itu penting ya, betul. Iya. Okay. Gitu. Jadi kita jangan ketinggalan kereta dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, seperti di Singapura, seperti negara-negara lain yang memang sudah menerapkan sistem peradilan modern gitu kan. Iya. Nah kita juga harus kesana, walaupun barangkali tertati-tati tapi harus kesana. Banyak kok, misalkan buku-buku yang berkaitan ataupun referensi yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan sebuah ekosistem sistem peradilan modern yang diciptakan atau yang dibuat oleh Profesor Dr. M. Guntur Hamzah ya, Sekjen Mahkamah Konstitusi. Dia membuat satu buku tentang sistem peradilan modern itu,
banyak konsep dan gagasan-gagasan dasar yang memang harus diadopsi dari situ. Kalau saya ngomong ini terutama titik tekannya ada pada Mahkamah Agung. Jadi maksud saya, karena Mahkamah Agung itu membawahi ratusan sistem peradilan, baik tingkat pengadilan tinggi maupun tingkat pengadilan negeri, itu harus betul-betul mengadopsi konsep itu. Agar kenapa? Agar kita sudah berada pada level itu, berada pada zona sebagai sebuah sistem negara hukum modern gitu kan. Jadi negara hukum modern itu jangan cuma kita membaca di teks konstitusi saja, tapi betul-betul ada di lapangan praktik kita sebagai sebuah negara hukum gitu. Kira-kira demikian. Bung, saya pernah baca Bung punya apa CV itu. Bung punya CV itu luar biasa, itu kalau saya baca seperti satu buku Bung Fahri, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bung Fahri ini betul-betul jam terbangnya itu kalau saya bilang sudah kadang-kadang seperti sudah keluar orbit. Jadi makanya mumpung ada kesempatan, silakan Bapak Ibu kalau mau berpartisipasi silakan ada link Zoom. Karena yang tadi saya bilang tuh, banyak teman-teman akademisi yang bilang bahwa beliau ini antara ada dan tiada. Nah, jadi lewat di AM Sang Haji, kantornya ada tapi kalau masuk cari beliau susah dapat. Jadi mumpung ada kesempatan, kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk masuk di link Zoom kami. Silakan berinteraksi dengan Bung Fahri. Nah, ini lebih jauh lagi Bung, ini menarik nih. Ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi itu. Ini kita loncat-loncat saja ya Bung Fahri ya. Itu kan ada 7 jenis korupsi itu kan. Nah, salah satunya itu adalah gratifikasi dengan pengecualian. Ini maksudnya bagaimana nih? Konteks dengan pengecualian ini bagaimana nih, Bung? Gratifikasi dengan pengecualian terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi ada 7 jenis tindak pidana korupsi itu. Itu maksudnya bagaimana itu? Iya. Kalau kita berbicara tentang korupsi kan tidak terlepas dari paradigma penegakan hukum tentang tipikor itu sendiri. Ini perjalanan kita dalam sebagai sebuah bangsa ya, dalam rangka untuk menghadirkan sebuah instrumen penegakan hukum atau instrumen hukum yang berkaitan dengan bagaimana menangkal apa yang dimaksud dengan virus korupsi itu sendiri, mulai dari tahun 73 sampai dengan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang sudah dirubah dengan 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Memang mengkategorisasi perbuatan-perbuatan dilarang atau perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori terminologi korupsi itu, ya misalnya salah satu yang seperti yang tadi Abang katakan gratifikasi gitu. Nah, gratifikasi ini kan ada batasannya gitu ya. Misalkan kalau di atas 100 juta atau di atas itu dilaporkan kepada KPK. Kalau yang di bawah 5 juta misalkan yang cuma hanya beberapa berupa cendera mata dan segala macam mungkin tidak perlu. Tapi di atas 5 juta misalkan dilaporkan kepada KPK. Sifat larangannya itu karena kenapa? Fenomena ini sebelumnya pernah ada di Republik ini tentang persoalan pemberian. Persoalan pemberiannya itu barangkali dikemas dalam berbagai hal, dalam berbagai pertemanan, dalam berbagai hubungan dan event. Kadang-kadang misalkan melalui event tidak resmi, ya mungkin event sanak saudara ataupun anaknya atau keluarganya kawinan gitu. Kawinan ya. Atau mungkin ulang tahun ataupun apalah, parsel-parsel dalam bentuk lebaran atau hari-hari besar. Ini semua adalah sebuah gejala yang sebenarnya kalau ditelisik lebih jauh tentunya punya motif. Karena titik tekannya ada pada yang berkaitan dengan jabatan, ada hubungannya dengan jabatan dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan itu. Iya. Jadi gratifikasi ini bisa diberikan asalkan tidak punya jabatan. Jadi gratifikasi dikasih aja asalkan yang bersangkutan tidak mempunyai jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Jadi kalau dia bukan pegawai negeri sipil yang tidak mendapatkan imbalan jasa atau imbalan dari negara ya? Itu nggak apa-apa. Kalau sama saya misalkan abang memberikan saya dengan satu buah mobil hari ini bukan gratifikasi namanya, nggak apa-apa. Nah kalau misalnya bukan PNS tapi dia kontraktor yang menangani proyek APBN itu bagaimana kemudian? Iya nggak apa-apa, kalau sesama kontraktor saling memberi sesuatu kan nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kontraktor itu memberikan sesuatu kepada PNS. Oh begitu. Ya kan, PNS misalkan yang ada kaitannya juga dengan pekerjaan, kedudukannya atau pekerjaannya. Jadi itu menjadi soal gitu. Jadi itu lagi kita kembali kepada tujuan daripada hukum adalah menciptakan ketertiban, menciptakan keteraturan dan seterusnya. Kalau itu yang tidak dilarang, maka bisa dibayangkan betapa tidak sehatnya kita itu dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena berarti orang-orang yang bermodal saja yang bisa membeli kebijakan. Jadi kebijakan bisa diperjualbelikan. Jadi kebijakan bisa diukur dengan uang dan bisa diukur dengan sesuatu yang diberikan.
Jadi intruder, intrudernya itu bisa melalui sesuatu, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, ya kan, baik langsung atau tidak langsung, yang tentunya bisa dinalar ada kaitannya dengan kedudukannya dan jabatannya. Nah, sehingga barangkali undang-undang merumuskan itu sebagai sebuah apa namanya, sebagai sebuah sarana hukum, sebagai sebuah kaidah agar menanggal perbuatan-perbuatan fraud seperti itu. Ini kan masuk dalam kategori fraud nih. Karena kenapa? Ternyata pengalaman kita secara empirikal, persoalan kebijakan itu bisa diproduksi karena uang dan sesuatu atau pemberian. Jadi agar jangan sampai kebijakannya itu bisa diproduksi karena ada sesuatu, memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu, maka itu dilarang sebagai sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan. Iya. Demikian. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, menarik pembicaraan kita dengan Bung Fahri. Kita ikuti dulu sedikit komersial break. Bosudana semua, telah hadir di Kota Ambon Production House Profesional yang bergerak di bidang multimedia live streaming melalui channel YouTube, Facebook, dan Zoom. Bagi Anda yang membutuhkan tempat untuk menyampaikan perkenalan diri maupun sosialisasi perorangan, instansi pemerintah, partai politik, dan LSM, inilah tempatnya. Di tempat ini kami menyediakan jasa dialog interaktif melalui Zoom dan line telepon. Paket wisuda, pembuatan profil, wedding, tempat pertemuan yang terintegrasi, dan ada banyak lagi paket-paket live streaming sesuai kebutuhan Anda. Kami telah terbukti melaksanakan paket live streaming secara virtual, baik lokal maupun nasional, dengan tempat yang berbeda dan harganya pun terjangkau di kantong. Bagi Anda yang membutuhkan jasa studio live streaming yang terintegrasi, kunjungilah kantor kami yang berada di Jalan AM Sangaji, Kota Ambon, samping Masjid An-Nur, atau tepatnya di kantor pengacara Dr. Fahri Bahmid, SHMH, di lantai 3. Untuk lebih jelas, hubungi kami di line telepon 0911 319130 atau nomor WA 0852 4339 4208. Kepuasan Anda merupakan pelayanan kami. Kami menunggu kehadiran Anda di tempat studio yang terintegrasi. Kita baca cerita hukum hari ini bersama Bung Fahri. Bung, kita masih di dalam frame soal korupsi nih, Bung. Saya tertarik untuk menggali lebih jauh lagi. Ini data ICW, Bung, di tahun sepanjang tahun 2021 itu banyak putusan-putusan terhadap koruptor itu yang sama sekali menurut mereka tidak mengindahkan rasa keadilan masyarakat. Jadi menurut mereka tuntutan terhadap para koruptor itu oleh jaksa penuntut umum dan KPK itu terlalu rendah. Ini menurut Bung Fahri ini bagaimana? Apa sebenarnya solusi terbaik sehingga penanganan masalah korupsi kita ini tidak seperti stagnan ini, jalan di tempat ini, tidak maju-maju ini. Bagaimana, Bung? Iya. Iya, jadi kalau merefer pada data KPK itu memang benar adanya bahwa memang persoalan fluktuasi tuntutannya ini tidak sama, tidak seragam, bahkan pada kes-kes yang barangkali sama. Nah, kalau untuk di level KPK sendiri sebenarnya malapetaka ini terjadi pada saat undang-undang nomor 30 tahun 2002 itu dirubah dengan saat ini menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Jadi memang akhirnya prinsip ataupun sistem penegakan hukum sepanjang berkaitan dengan bagaimana model tuntutannya itu menjadi tidak strong, tidak seperti yang dulu gitu kan. Ini juga persoalan yang berkaitan dengan apa namanya itu tadi, bagaimana memandang korupsi ini sebagai sesuatu yang serius atau sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau korupsi ini di awal-awal permulaan lembaga KPK itu dihadirkan,
saat itu kelihatannya ada kesamaan pemahaman gitu, bahwa jaksa penuntut umum, penyidik, kemudian hakim itu punya pemahaman yang sama bahwa korupsi ini extraordinary crime. Iya. Dia sebagai satu kejahatan yang luar biasa yang barangkali perlu didekatkan dengan cara-cara yang tidak biasa saja. Iya. Perlu didekatkan juga dengan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara yang luar biasa itu termasuk barangkali harus kita lihat dia inline dengan tuntutan. Jadi tuntutan jaksa juga itu luar biasa enggak gitu. Iya. Nah, tapi sekarang ini ada pergeseran paradigma. Jadi paradigma kita saat ini korupsi bukan suatu kejahatan yang luar biasa. Dia sekarang ini sudah sama dengan genus kejahatan yang lain. Yang biasa-biasa saja. Dia hampir sama dengan genus kejahatan pencuri, genus kejahatan pemukulan, ya 351 dan segala macam. Bukan genus kejahatan yang masuk dalam kategori extraordinary crime. Kenapa sejak semula pembentuk undang-undang itu atau perancang KPK itu menjadikan apa namanya KPK itu sebagai atau kejahatan korupsi itu sebagai sesuatu yang serius? Karena ternyata yang pertama yang diambil ada uang rakyat. Yeah. Yang kedua, ada efek negatif yang ditimbulkan dari korupsi itu adalah menciptakan kemiskinan atau terciptanya kemiskinan sistemik. Yang ketiga, negara menjadi tidak bisa bergerak karena tersandra dengan perilaku-perilaku yang koruptif, sehingga ini butuh cerai-beraikan istilahnya, butuh di betul-betul diberantas secara habis-habisan gitu. Yang keempat, kalau dengan demikian bahwa ini adalah sesuatu yang sangat serius, butuh satu kebijakan hukum yang sangat elementer yang berkaitan dengan bagaimana agar ada efek penjeraannya. Jadi makanya undang-undang KPK itu kan paradigma hukumnya itu kan lex talionis ya. Lex talionis itu artinya betul-betul pembalasan gitu. Jadi bukan pendekatan yang restoratif. Dia pendekatan yang lex talionis, yang betul-betul pembalasan, betul-betul siapa yang melakukan perbuatan korupsi dia akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Iya. Nah, ini yang perlu didudukkan adalah persoalan paradigma. Apakah saat ini masih relevankah kejahatan korupsi itu dipandang sebagai kejahatan yang biasa saja atau kejahatan yang luar biasa? Luar biasa. Saya sendiri secara pribadi berpendapat bahwa perbuatan korupsi itu harus dipandang sebagai sesuatu yang extraordinary. Extraordinary crime. Sehingga pendekatannya juga pun pendekatan yang extraordinary crime, termasuk tuntutan. Iya. Yeah. Nah, ini persoalan itu. Jadi harus kita berangkat dari level itu dulu. Sehingga undang-undang KPK itu harus dikembalikan kepada kita semula gitu. Yeah. Kalau dulu undang-undang KPK itu tidak ada mengenal SP3. Sekarang undang-undang yang baru mengenal SP3. Karena kenapa? Pemahaman secara paradigmatik yang berkaitan dengan korupsi itu ternyata sekarang ini sudah bergeser dari yang serius menjadi yang biasa-biasa saja. Iya. Nah, itu persoalan pemahamannya kayak gitu. Iya. Berarti ini menjadi PR kita semua ini. Ini menjadi PR. Iya. Jadi jaksa juga harus kayak gitu. Karena memberantas tindak pidana korupsi bukan saja KPK, tapi kepolisian dan kejaksaan. Nah, tiga instansi ini sebenarnya harus punya parameter yang sama bahwa ini adalah kejahatan serius. Sehingga mulai dari tuntutan sampai dengan dakwaan dan segala macam itu betul harus berangkat dari keseriusan itu. Baik. Menarik sekali Bung Fahri, menarik sekali untuk kita sama-sama bahas. Sebenarnya kita ingin lebih panjang lagi, tapi waktulah yang kemudian harus memisahkan kita, Bung Fahri. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berkenan hadir lagi di Umare Studio. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu masih ingin bertanya, kami mesti berikan waktu kesempatan melalui link Zoom yang ada di bawah ini. Silakan Bung Fahri, mungkin kita bisa kasih waktu beberapa menit lagi, Bung Fahri 2-3 menit. Ya. Mungkin ada yang mau bergabung lagi, masyarakat yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin kita sudah bisa mengakhiri. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah tayangan perdana kami dari channel Umaira Studio. Bapak Ibu bisa menyaksikan langsung melalui live streaming di FB, YouTube, dan Zoom. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa lihat di situ ada link Zoom yang kami tampilkan. Bapak Ibu nanti bisa bergabung. Beberapa hari ke depan kami juga akan tampil dengan narasumber yang lain dengan isu-isu yang lebih menarik untuk Bapak Ibu ikuti. Terima kasih banyak Bung Fahri sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Baik Bapak Ibu sekalian, dari kawasan AM Sangaji di Umare Studio, saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti acara ini. Sampai jumpa di lain waktu. Amato. Terima kasih, Pak.